Hai beauty, so di video kali ini aku cium weng-weng, 1, 2, 3. Halo hai beauty, so di video kali ini sesuai janji aku sebelumnya, cering. Nah, aku pengen ngasih tahu another serum terbarunya Rivera. Nah, di produk kali ini fungsinya itu untuk kalian yang punya masalah kulit kemerahan, berjerawat, bekas jerawat yang menghitam, ataupun buat kalian yang punya masalah kulit kusam. Serum ini punya kandungan yang dapat bekerja 3 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C untuk mencerahkan kulit ataupun menyamarkan noda hitam bekas jerawat. Pasti kalian penasaran kan? Kepo, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Kalau ngomongin soal serum jerawat ya, pasti nggak jauh-jauh dari kandungan niacinamide ataupun Centella Asiatica ya. Dan mungkin untuk para beauties udah pada familiar banget nih sama 2 kandungan skincare ini. Tapi kalau Tranexamic Acid, mungkin sebagian dari kalian ada yang udah familiar ataupun udah hatam sama manfaatnya, coba tulis di kolom komentar ya. Jadi, Tranexamic Acid, Niacinamide, dan Centella Asiatica adalah 3 kandungan utama yang bisa kita temukan di serum untuk mengatasi jerawat dan bekasnya dari Rivera, yaitu Acne and Dark Spot Corrector Serum. Untuk persentase kandungannya, dalam serum ini ada 10% Niacinamide, 2% Centella Asiatica, dan 3% Tranexamic Acid. Serum ini diformulasikan untuk kalian yang punya masalah kulit berjerawat, mulai dari yang jerawatnya merah meradang sampai yang punya banyak bekas jerawat yang menghitam. Jadi setelah rutin menggunakan serum ini, kulit wajah kita akan jadi lebih cerah, lembab, terbebas dari jerawat dan juga bekasnya, dan yang pastinya nggak rewel lagi dong. Kalau dilihat dari kandungan dan fungsinya, serum ini termasuk ke dalam kategori acne serum dan juga soothing serum. Kandungan Tranexamic Acid yang ada di dalam produk ini berperan untuk mencerahkan warna kulit yang tidak merata, termasuk menyamarkan noda hitam yang ada di wajah ya. Nah, yang bikin serum ini masuk ke dalam kategori soothing serum berkat kehadiran Centella Asiatica yang dapat membantu untuk menenangkan kulit yang iritasi serta kemerahan. Jadi pertemuan 2 kandungan skincare ini combo banget. Ditambah lagi ada niacinamide yang bisa berperan sebagai anti acne, mengecilkan pori-pori bekas jerawat, serta menjaga produksi sebum pada wajah supaya nggak berlebihan. Oh iya, hasil riset aku, Tranexamic Acid ini ternyata cukup baru terjun ke dunia perskincarean. Dibandingkan dengan retinol, niacinamide, vitamin C, dia itu ibaratnya baru kemarin sore muncul jadi salah satu ingredients yang ada dalam skincare. Dari artikel yang aku baca di sehatki.com, Tranexamic Acid awalnya dipakai dalam dunia medis dan masuk daftar WHO sebagai penanganan untuk pendarahan dalam operasi jantung terbuka dan juga banyak digunakan untuk mengurangi darah berlebih ketika haid. Pada tahun 1979, para ahli tanpa sengaja menemukan salah satu pasien yang diobati dengan Tranexamic Acid, terus warna kulitnya malah lebih merata. Hal ini terjadi karena kemampuannya untuk menghambat perpindahan pigmen yang bisa muncul ke permukaan kulit. Jadi kulit lebih bersih dan terbebas dari flek hitam. Makanya Tranexamic Acid ini bisa dibilang 3 kali lebih efektif mencerahkan dan meratakan warna kulit dibandingkan vitamin C. Serum ini dipakainya cukup 2-3 tetes aja ya beauties, nggak usah banyak-banyak. Bisa kelihatan juga ya tekstur serumnya cair dan warnanya hijau seger, agak beda dari serum pada umumnya. Terus pas udah dipakai tuh ada sedikit wangi yang bikin calming gitu. Setelah ditetes kamu bisa langsung ratain pelan-pelan ke seluruh wajah kalian. Ke jidat, pipi, dan dagu. Oh iya, bagian leher juga nggak boleh skip ya. Setelah serumnya rata ke seluruh wajah dan leher, tunggu sebentar hingga serumnya menyerap ke dalam kulit, lalu baru deh dilanjutkan dengan penggunaan skincare selanjutnya. Kesimpulannya, serum ini mampu merestore kulit dari jerawat dan bekasnya. Gak cuma itu, Acne and Dark Spot Corrector Serum juga bisa menenangkan kulit yang kemerahan akibat jerawat yang meradang, menjaga kelembapan kulit, dan membantu mencerahkan kulit dengan menyamarkan noda hitam bekas jerawat PIH atau PIE yang kemerahan. Serum ini aman untuk semua jenis kulit karena bebas dari silikon, alkohol, dan tidak akan menyumbat pori-pori. Yo, buat kalian yang punya resolusi wajah bersih, sehat, terbebas dari jerawat dan juga bekas jerawat, langsung aja cek Instagram, TikTok, dan juga official story Rivera. Semoga serum terbarunya Rivera cocok untuk kalian dan bisa mewujudkan harapan supaya kulitnya be better skin dari tahun sebelumnya. Oh iya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe subscribe YouTube channelnya PricebookBeauty karena abis ini aku bakal review satu serum lagi dari Rivera, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Terima kasih untuk para beauties yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Hilmi pamit, bye-bye!